Kumpulan ini bernama Buku 12. Pasal ada buku 1, buku 2 sampai buku 12. Maksud saya, kumpulan ini akan buat satu dalam proses menjual blender. Kau blender? Kau blend? Blend kisah ada, ada lah. Blend kisah ada, ada. Kisah ada. Dan kumpulan ini akan mempersembahkan dengan cara teknik yang sangat-sangat anda rasa mengagumkan dan teruja lepas ini. Jadi persilakan promotor saya. Silakan lepas. Puan-puan dan puan-puan tak sabar saya rasa. Okey. Okey, ini saya nak memperkenalkan blender yang terbang di pasaran. Nama dia lain-lain di pasaran. Blender ni memang tak nak tengok lah. Okey. Sekarang saya akan memperkenalkan blender saya lah. Boleh luaskan blender saya. Okey. Okey. Blender ni dia pelbagai. Dia ni bukan je. Kalau kita tengok kat rumah, blender kecil saja kan? Tapi kita dah ada blender besar kan? Blender saya dah create lah. Company saya dah create blender untuk pelbagai. Okey? Tapi... Jangan jatuhkan laptop saya. Okey? Okey, tapi sebelum tu kita kena tahulah cara-cara nak menggunakan blender Okey? Kalau kamu nak tahu blender ni peranannya adalah untuk mengisar dan mengaduk ataupun menghancurkan ataupun lain-lain. Maknanya dipikirkan perlu saja. Faham? Okey, sekarang saya akan memasukkan alat apa bahan-bahan untuk you tahu lah fungsi dan kegunaannya Sebenarnya setengah orang tak tahu blender ni apa gunanya. Okey. Okey, jadi customer kita tak sabar-sabar lagi dah. Okey, sekarang saya akan masukkan bawang, okey? Ini adalah bawang. Okey. Okey, first kali. Okey. First kali kita akan masukkan bawang dan kita akan pasang suis. Okey, kita ada pembantu Okey. Mula-mula kita blender bawang dulu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tolong perhatikan bahawa blender ni mempunyai satu bunyi yang cukup.